harga mobil baru sama mobil kuno, ya kan? Perbedaannya banyak. Oh gitu. Mobil baru kita pakai baru 1 bulan, pasti harganya turun. Mobil tua kita diemin 1 bulan atau 1 tahun atau 3 tahun, harganya tetap naik. Dikarenakan apa? Enggak jarang orang yang mempunyai. Halo, saya barusan dapat telepon dari teman bahwa hari ini saya mau ke tempat temanku yang dia itu punya showroom jual beli juga, dan dia punya body repair. Mau ngomong body repair susah banget ya. Jadi dia punya body repair di mana saat ini itu di Yogyakarta sedang ngehit, dan ini berlaku di Indonesia kayaknya. Indonesia baru lagi ngetren bahwa mobil-mobil kuno itu di repair ulang, dibikin ulang untuk jadi dilestarikan lah ya, dilestarikan. Jadi saya mau datang ke sana, saya mau lihat. Iya, keren-keren. Masuk mobil tua, mesin muda, dan itu dikontesin. Mau tahu? Yuk, ini deh. Kita langsung cus ke tempatnya. Kita mau jalan-jalan. Pengen ya? Ya, pembikinan body mobil kuno. Kita produksi sendiri. Oh, berarti aduh ya. Apa sebenarnya body tua, jiwa muda? Ya. Tua tapi mesinnya kita pakai yang muda. Wah, jadi mantap. Mengalahkan model yang sekarang. Oke. Dan tidak akan memunahkan model yang baru kalah. Oke, siap. Oke. Lanjut ke tempat kita. Bokso Ponomoro. Loh, berarti Bokso Ponomoro? Iya. Ini khusus produksi. Di mobil tua-tuanya. Oh, berarti ini mobil copotan. Terus kita bikin, nah ini sampel mobil Innova kita dongkrok kan. Ayo. Woi. Di sini. Ini kita sudah sampai. Ya. Workshopnya. Workshop. Kita juga ada klubnya, klub PPMKI penggemar mobil klasik. Lah. Ngomong enggak usah deh. Seperti ini contohnya. Kita bikin sendiri dari pembikinan bodi. Tapi kalau sasis sama mesin kita pakai Innova. Kita pakai Innova dan kita sasisnya kita sesuaikan juga. Ini masih proses ya. Jadi bikinnya kita sekarang baru manual. Kita bikin manual, terus nanti kita proses. Ini seperti ini mas. Habis kita bikin plat-platnya, baru kita rangkai, udah kita trap, baru kita lepas lagi. Kita mulai pembikinan seperti jempol atau apa, kita persiapkan juga. Jadi besok naik, tiap step-step ada semua. Thank you.
Berarti ini bengkel khusus untuk mobil-mobil tua? Ya, kita melestarikan bentuk-bentuk ciri khas mobil tua yang dulu, dan kita maksimalkan pekerjaan seperti ukuran juga kita maksimalkan sama. Dan nanti kalau untuk grill dan variasi-variasi grill seperti ini, grill lampu, grill depan, itu kita pesankan langsung ke Amerika. Jadi, ke Amerika langsung, iya, berarti? Kita langsung pesan langsung ke Amerika. Grill, langsung kita Amerika langsung. Wow. Dan ini Pak D kita yang bikin body juga. Dan kita produksi sendiri sekarang. Produksi sendiri dan menerima repair body khusus mobil tua juga kita menerima. Jadi seperti kayak gini yang keadaannya nggak maksimal. Nah seperti ini kita merepair semua juga nanti. Jadi dari mulai bahan kayak gini kita menerima, merepair semua, kita bikinkan seperti originalnya semua. Dari mobil tua kayak gini ya, berarti dibongkar. Dibongkar, kita bongkarin, kita benerin, kasih plat yang baru kembali. Terus nanti kita munculkan kembali seperti baru. Oh, seperti itu. Berarti dibentuk lagi. Bentuk lagi seperti originalnya. Cuman bedanya mesinnya. Kalau ada, kalau yang repairan gini kan mesinnya yang ada standar, masih standar. Dan ada juga yang udah kita modif, tergantung selera apa pemilik. Oh gitu. Seperti ini mesinnya masih original ya. Wah, ini pas Marius ini. Nah, kita meripair dulu ya seperti itu, Mas. Oh, seperti itu. Tapi kita meripair semua, kita mesinnya kita kembalikan originalnya semua. Kita spare part juga ada, langsung pesan dari luar juga. Elok. Makanya barangkali pengen atau menginvestasikan ke sini, kami juga siap. Oh gitu? Ya, hubungi aja Wokto Podomoro. Oh, di nomor teleponnya di bawah sini. Nomor bawah ini. Oh gitu. Ya. Oh berarti selamat datang peserta PPMKI ya. Plesiran itu? Ya, Plesiran. Jadi acara kita rally di acara PPMKI kebanyakan rally khusus mobil kuno. Oke, ya kan? Nah itu kita melestarikan. Jadi kita nanti dari pemerintah tempat seperti dinas pariwisata dia juga mendukung adanya penggemar mobil kuno ini. Karena apa? Bisa melestarikan. Jangan sampai malah dijual keluar, tapi kita lestarikan. Ayo kita bentuk kembali. Jadi mobil yang bentuk zaman dulu itu mengalahkan bentuk-bentuk yang modern seperti sekarang ini. Oh gitu. Ya. Nah, kalau orang nih pada punya mobil rusak, terus ya, dia mau benerin, fasilitas yang diberikan katakan, oh iya kan nomor telepon ada di bawah. Ya. Alamatnya di mana di sini? Alamatnya di apa? Tegal Mindi. Lebih tepatnya di belakang hotel Crystal Lotus, Jalan Magelang. Iya. Oke, berarti gini, contoh gini. Ada orang yang punya mobil lama ini. Iya. Udah di gudang terus pengen di repair ulang. Iya. Kira-kira fasilitas yang diberikan oleh bengkel sini, oleh Podomoro itu, ya, kira-kira apakah memberikan fasilitas untuk penjemputan pakai towing atau pemiliknya sendiri yang bawa sini? Kalau sudah koordinasi dengan kami, nanti kita tawarkan seperti untuk penjemputannya. Yang kedua untuk fasilitas mobil tersebut, dalam arti keadaannya, entah yang mau di repair bodinya atau mesinnya, itu kita bisa masih memberi keterangan sampai detail di situ. Sesuai keadaan mobil. Berarti tergantung akad ya. Iya, tergantung akadnya. Oh, berarti tergantung akad. Ya. Akad nikahnya ya. Enggak, terus gini. Ini masalah pengerjaan. Katakanlah mobil kayak contoh tadi. Iya, itu mobil terus, ini seperti tadi itu bodi mesin itu pakai Innova. Saya beli mobil Innova, ya kan? Ini kita ambil mesinnya, kita ambil sasisnya. Jadi kita tidak ngerubah nokan nosin. Dan suratnya pakai Innova, tapi bodinya kita bikin bodi mobil klasik.
Emang boleh? Boleh, asal untuk klasik ya. Untuk klasik, klasik ya? Iya. Oh. Jadi kita tidak melanggar seperti nomor rangka, nomor mesin, tetap kita ada semua. Suka yang bodi tua? Berarti? Bodi yang tua suka. Oh, bodi yang tua, ya, tapi rasa muda? Rasanya muda. Berarti kan kalau anda kan ini diganti semua, baik itu bodinya, kayak tadi yang rusak, ya, sama mesinnya. Ya. Pengerjaan paling lama atau paling cepat berapa waktu? Berapa bulan? Pekerjaan paling cepat di kita minimal ya, minimal 3 bulan. 3 bulan. Minimal. Iya. Maksimalnya bisa 2 tahun. Maksimalnya bisa 1-2 tahun. Tergantung kerusakannya. Tergantung keseleraan orang tersebut. Oh, gitu. Biasanya ini bodi udah jadi nih. Wah, ini catnya kok jelek. Saya pengen nambah dicat lagi dah. Nah, otomatis kan kita repair kembali nih. Kita copotin ulang lagi biar kita ngecat juga bikin maksimal supaya apa, tidak cepat berkarat. Contohnya seperti mobil yang udah berkarat itu, nanti kalau kita proses mau ngecat itu harus seperti jadi plat baru dulu. Jadi kita ambril, kita amplas itu seperti baru dulu, baru kita mainkan seperti dempul. Kalau nggak kayak gitu, itu nanti bisa apa, tidak bertahan lama. Jadi kita kualitas yang nomor satu. Kualitas di depan ya. Iya. Masalah harganya, apakah bisa? Kalau harga temen, hubungi nomor di bawah. Ini dibenerin apanya, Pak? Ini mau hidupin mesinnya aja. Mau hidup mesinnya ya? Enggak, ini mobil impianku dulu. Masalah mobil, terus terang saya tidak begitu paham dan tidak begitu tahu tentang mobil, tapi okelah. Karena kebetulan ini teman-teman pada ngumpul dan alhamdulillah saya bisa ketemu sama orang-orang yang lain yang berbeda dengan kebiasaan saya. Kebiasaan saya ketemu dengan orang-orang properti. Dan alhamdulillah saat ini saya ketemu sama orang-orang otomotif dan lengkap. Ada orang otomotif, ada bosnya bengkel, ada jual beli, dan ada pak, ada semuanya lah di situ lah. Saya kurang tahu semuanya karena baru hari ini ketemu sama mereka. Cuman sebagian sudah ketemu sih. Oke, ini vlog otomotif yang baru saya mulai dan insya Allah ke depan saya akan mulai lagi. Dan terima kasih, dukung terus channel saya, dukung terus aktivitas properti saya. Mari kita berteman pada orang-orang yang punya energi positif sehingga kita bisa selalu menjalankan semuanya dengan pola pikir yang positif. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa share jika ini terbaik ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.